Banjarmasin dan mau menginap di Hotel Galak Hotel Golden Tulip Banjarmasin. Jadi kita udah sampai di hotelnya. Tapi kami nggak bisa check in karena harus nunggu jam 2 baru bisa masuk, oke? Jadi nunggu jam 2, kita nunggu di lobinya. Lama ya. Hai guys, kita lagi menuju ke lantai 7. Ya, kita sudah ada di lantai 7. Sekarang kita cari kamarnya nomor 715. 71. Berapa yang? Toiletnya seperti biasa, handuk 2. Terus ada shower gel dan juga shampoo 2-in-1. Untuk kamar mandinya, toiletnya bagus ya, nah, bersih. Dan ada jendela terbuka langsung ke kamar. Tisu toilet biasa, bak sampah, sofa sebut bersih. Jadi nggak terlalu gede. Samping pintu masuk sudah ada lemari pakaian. Ada gantungan baju banyak ya. Terus ada safety book, safety box, safety book, safety box, safety box. Nah, terus di sini. Buka pintu. Oh, tunggu sebentar. Jadi karena kamar mandinya kecil, jadi di sini. Wah, langsung disambut ya. Wastafelnya ada di luar. Disambut langsung. Ini perlengkapan toileterinya ada sabun, shower cup, pasta gigi dan sikat giginya. Ini ya, vanity kits. Sini juga ada hair dryernya. Di sini free air mineral, Nescafe saset, gula, teh, dan di sini juga ada teko elektriknya ya. Terus juga ada televisi flat.
dan juga ada lemari pendingin. Kulkasnya kecil ya, tapi kosong isinya. Di sini juga ada tisu meja. Kebetulan kami mengambil kamar yang twin bed ya. Seperti ini twin bed. Untuk pemandangannya memang kurang bagus nih, karena kita dapat langsung tembok rumah orang deh kayaknya. Ini tembok gitu ya. Apa tuh mama? Jadi nggak bisa ngelihat pemandangan gitu. Bandang ini. Hotelnya kayak gini, warna hitam dan ada goldnya. Enak deh, empuk. Jadi tadi waktu kita mau check in, kita harus deposit sebesar 200.000. Jadi jangan lupa, nanti pas mau check out kita bakalan ngambil lagi uang depositnya sebesar 200.000 ini ya. Terus di sini juga ada kartu untuk pintu masuknya dan juga untuk liftnya. Jadi menggunakan card ini ya. Dan juga ada password WiFi-nya. Jadi kita punya dapat dua kartu untuk di liftnya dan juga untuk masuk ke pintu kamar. Jadi kita dapat di kamar 751. Adik mau kemana? Di mana? Di mana? Di luar. Di mana? Di berenang? Di luar. Kok masuk bunganya? Stop. Kita ke mandi. Di mana? Situ, cokolah, Ma. Ini adik lagi di mana? Situ, adik. Nah. Oke, kita sudah selesai berenang. Sekarang mau ke kamar dulu buat mandi.
Jadi di sini habis orang nikahan gitu ya. Bagaimana perasaannya berenang? Enak. Dingin gak, Deng? Ya udah, dingin. Kenapa gak mau? Silahkan. Hey guys, kami mau keluar dulu, mau cari makan malam. Kita mau ke Duta Mall. Papa, jangan tutup malah. Ya. Oke guys, kita akan keluar. Ya, kita mau cari makan malam dulu ke Duta Mall. Ya, udah. Kita ke Duta Mallnya cuman jalan kaki aja. Ya, pernah kan dekat. Jadi nyebrang aja. Iya, dekat. Di kaku nih. Oh iya. Oh, kaku nih mau. Kenapa jadi takut? Sepi ya, guys. Iya. Ada hantu. Hah? Ada apa? Kita mau makan malam dulu di Duta Mall. Karena serbang apa nih? Serbangnya apa sih? Jadi kita mau ke Duta Mallnya tinggal nyebrang ke situ. Oke. Hotelnya di sini, hotelnya. Terus mallnya di sini. Nih. Dekat kan? Taman edukasi. Ya, Taman edukasi. Ya, kita sudah rekam ya tadi ya. Iya. Nanti kalian bisa nontonnya apa di channel tuh ya. Iya. Jika ada kita lagi ada di mana? Di mall. Di mall. Ini ada hotel. Iya, nanti kita ke seberang situ. Situ nanti kita ya. Tiga. Hai. Mau mandi. Di mana? Itu di kolam. Oke. Hujannya gerimis guys. Hujan gerimis guys. Kita duduk dulu ya guys. Hari ini hujan sayangnya sekali. Dulu. Guys. Ayo di sana ya. Pemanasan maksudnya orang kan. Pemanasan. Oke. Okay. Hari ini kita bakalan check out jam 12. Jadi tadi habis sarapan, kita menyempatkan diri buat berenang lagi buat anak-anak bisa berenang sepuasnya. Kebetulan sepi ya. Karena ini hari Senin, jadi nggak begitu banyak yang nginep. Nah, di atas dari gedung Hotel Galaxy
Golden Tulip Banjarmasin ini di seberangnya ada Duta Mall Banjarmasin. Nah, di sini ya. Jadi kolam renangnya ada di lantai 3. Yori. Oke guys, kita mau check out dulu. Sekarang sudah jam, aduh jam berapa nih? Jam 10.48. Agak cepet ya kita check outnya hari ini. Ayo, pasukan sudah siap. Dan jangan lupa nanti kita mau ngambil deposit 200.000-nya ya. Kita mau check out dulu ya. Oke. Iya. Karena ini hari Senin, jadi udah keluar semuanya. Terlalu rame lagi ya. Udah rame lagi, keluar semuanya. Ya, jadi parkirannya itu ada di bawah. Oke, kami pulang dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.